Sebagai bentuk kepedulian terhadap kenaikan harga sembako, Perempuan Jenggala menggelar bazar sembako murah Rabu siang. Kegiatan ini digelar di seluruh wilayah perwakilan di 9 provinsi. Beberapa harga kebutuhan pokok yang dijual seperti beras, tepung, minyak goreng hingga gula dijual di bawah harga pasar. Tentu saja kehadiran Perempuan Jenggala disambut antusias masyarakat. Terbukti warga rela datang dari berbagai desa untuk mengantri membeli kebutuhan pokok ini, di mana sebelumnya sudah disebar 400 lebih kupon untuk masyarakat yang membutuhkan. Ketua Umum Perempuan Jenggala, Vicky W. Kartiwa, mengatakan kegiatan tersebut pertama kali diselenggarakan di wilayah Kuningan, Cirebon. Selain bazar, dalam rangka hari ulang tahun kelima ini, Perempuan Jenggala melakukan aksi peduli stunting dengan menggelar sosialisasi. Bebas ya ibu, hari ulang tahun Perempuan Jenggala yang kelima tahun. Per item ya, bisa belas beras aja 52.000, bisa terigu aja 10.500, bisa minyak aja 45. Di seluruh cabang kita, yeah. Wilayah yang ada Perempuan Jenggalanya yaitu di 9 provinsi. Nah, yang pertama ini diadakan di Kuningan, Cirebon. Sekaligus juga kita juga memperingati melakukan aksi Perempuan Jenggala peduli. Sekarang 40 berapa, Cola? Ya, untuk besok. Bu, ini berarti. Sementara itu, jika antusiasme masyarakat masih tinggi, tak menutup kemungkinan aksi serupa akan kembali digelar dengan jumlah sembako yang lebih banyak lagi. Wahyu Wibisana, RCTV, Cirebon.